Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat, pada kesempatan hari ini saya menuju lokasi kebun durian Bawor ya. Ini jalur lokasinya karena kemarin banyak yang bertanya ancer-ancer lokasi kebun Bawor. Jadi dari jalur Pamekasan menuju Pako. Nah ini ada pertigaan. Kalau ke kiri ini ke jalur Pegantenan ya. Nah, ini ke kanan terus. Hampir 1 kilo ini nanti ada jalan udah nyampe 1 kilo. Nah ini ada pertigaan simpang tiga. Ini terus lurus sobat. Ya. Kalau yang ke kiri ini jalur ke Waru Pasian. Ini terus lurus menuju Brukoh, wisata Brukoh. Ke timur ini untuk lurus ini masih terus ke timur ya. Ini ke timur masih terus ke timur sobat. Puskesmas ya, ini puskesmasnya Pakong masih terus ya. Terus masih. Masuk desa Somalang. Nah ini ada pelang sobat. Nah ini ada pelang ke kanan menuju jalur wisata Brukoh ya. Jadi dari jalur tadi simpang tiga tadi yang lurus sampai ke sini kurang lebih 3 kilo ya. 3 kilo lebih mungkin sedikit ya. Nah, ini ke kanan terus. Nanti ada persimpangan belok kiri. Terus ini. Kita lagi ini. Sana ada wisata sawah. Ya, wisata sawah. Kita lagi di lewati. Kalau yang puncak itu wisata Brukoh sobat, ya. Di tower itu. Pemancar. Stasiun TVRI ini. Nah ini belok kiri sobat. Nah ini Talangkong bagi. Nah itu ada wisata sawah. Itu kok ke wisata sawah ke kiri. Tapi ini terus. Kebun durian ini masih terus. Thank you.
kilo, ya sekitar 1 kilo. Untuk tanaman durian bawor sobat ya, untuk di Pakom atau di Pamekasan, mungkin di Madura ini termasuk tanaman durian yang baru ya, karena yang di sini yang saya yang kami datangi kunjungi ya, ini pemilik kebun ini menanam pohonnya sekitar tahun 2014 ya, jadi mulai berbuah 2017. Nah ini yang ternyata mobil nggak bisa ya, harus nggak bisa langsung ke kebun, harus parkir dulu. Nah ini rumahnya sobat, tapi kebunnya masih terus. Nah ini sudah nyampe rumahnya. Ibu Maliah, keluarganya Pak Abdul. Oke, kita turun dulu sobat. Bawor. Oke sobat, ini kebun yang pohonnya baru belajar berbuah ya. Jadi pohonnya enggak begitu besar. Ini sudah ada buahnya. Belajar semua ya pohonnya ya.
kalau yang sana yang besar sudah ya. Yes. Ini yang tahun berapa yang nanam ini? Ini tahun 2018. Oh, yang ini 2018. Yes. Kalau yang sana 2014. 2014. Oh, 2014. Yes. Iya, betul. 2014 yang panen 2017.